Jawa Barat akhirnya meraih medali emas yang pertama di ajang Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2021 Papua. Semangat emas baik kontingen Jawa Barat disumbangkan oleh cabang olahraga dayung. Tim Dayung Jawa Barat berhasil meraih 2 medali emas dan 1 perak dari hasil final cabang olahraga dayung yang digelar di Teluk Yuveta, Hotel Kam Kota Jayapura, Selasa pagi 28 September 2021. Sumbangan 2 emas bagi Jawa Barat di cabang olahraga dayung disumbangkan oleh Andri Agus Mulyana dan Indra Hidayat dari kayak double putra 1000 meter dengan catatan waktu 3 menit 36 detik 741 second. Sedangkan emas kedua bagi Jawa Barat diraih dari pasangan Muhammad Yunus dan Robi Kuswandi dari nomor 1000 meter double kayak putra dengan membukukan waktu tercepat yakni 4 menit 2 detik 986 second. Sementara medali perak disumbangkan oleh Yuda Firmansyah yang turun di nomor single kano 1000 meter putra. Ditemui pasca pertandingan, pasangan Andri Agus Mulyana dan Indra Hidayat mengaku sangat senang dapat menyumbangkan emas pertama bagi Jawa Barat. Gimana perasaannya? Kita sangat bangga, senang, sangat sedih, campuran. Jadi ada selama lomba, ada tantangan apa, Pak? Tantangannya paling sama musuh di start awal, di 200 meter pertama. Lumayan rame tadi kita, di posisi ketiga dulu start awal. Kesini-kesini 500, mulai musuh, lewat 750 mudilah udah di belakang. Lumayan jauh. Ini sesuai proyeksi dengan target awal? Iya, sesuai. Sementara itu, Ketua Umum KONI Jawa Barat Ahmad Saifuddin mengatakan, sebenarnya target dayung hari ini adalah 3 medali emas namun 1 meleset. Meski demikian, dirinya cukup puas dengan hasil yang diraih oleh tim dayung Jawa Barat yang berhasil menyumbangkan 2 medali emas. Semoga dengan raihan medali ini dapat membuka keran medali emas bagi Jawa Barat di cabang olahraga dayung dan yang lainnya. Cara tentang prediksi, ya memang prediksi kita seperti ini. Hanya memang mohon maaf kepada masyarakat Jawa Barat, prediksi hari ini sebenarnya kita ada 3 peluang yang signifikan, tapi ternyata kita lepas. Kita akan segera mengevaluasi hasil pelatnas itu menunjukkan kita yang terbaik. Tapi ternyata kita bisa lebih baik sama Allah. Tapi alhamdulillah hari ini saya terima kasih pada sudah memberikan lebar menjelang emas di cabang yang hari ini dayung 2. Pada cabang olahraga dayung, kontingen Jawa Barat mengincar 13 medali emas dari total 36 nomor yang dipertandingkan. Saat ini masih terdapat 30 nomor lagi yang belum dipertandingkan. Irfan Haryadi, Bandung TV.